Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, warga 62 Mah Bebas. Bagi kamu yang menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai masak, maka kita akan menyiapkan satu potong ayam terlebih dahulu. Nah, ini ayamnya adalah ayam kampung yang saya sediakan, dan kebetulan ayam ini termasuk masih ayam yang gadis, supaya nanti ketika memasak cepat lembutnya gitu ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan satu potong ayam yang udah dicuci bersih. Kemudian kita siapkan lengkuas, buah cikala, bunga cikala, bawang putih dan bawang merah. Nanti kita iris tipis, begitu juga dengan bombay. Kemudian serai dan cabai rawit. Oke, selanjutnya kita akan iris-iris bawangnya. Nah, ini udah diiris, bawang putih, merah, bombay. Begitu juga dengan buah cikalanya udah digeprek, bunga cikala, kemudian serainya juga udah. Selanjutnya kita akan menambahkan secukupnya air untuk dimasak ya, direbus. Kemudian kita masukkan lengkuas yang udah digeprek. Dan kita masukkan bawang bombaynya. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, irisan bawang merah. Oh iya, kita irisnya itu tipis-tipis aja ya. Selanjutnya kita masukkan geprekan serai, bisa diikat seperti itu biar mudah ya, biar enggak menyebar kemana-mana. Oke, ini dia bumbunya. Kemudian kita tambahin sedikit gula sebagai pengganti penyedap rasanya. Dan oke, kita tambahkan garam secukupnya. Kita mulai rebus. Kita tungguin sampai benar-benar mateng ya, mendidih, kemudian lembut dagingnya. Kita aduk-aduk biar merata semua bumbu-bumbunya juga. Oke, selanjutnya jika udah mendidih dan udah lembut dagingnya, kita masukkan bunga cikalanya yang dibelah dua ya. Kemudian kita juga masukkan cabai rawit dan buah cikalanya. Kita aduk-aduk, oke, kita ratain ya. Karena matangnya kelamaan, jadi saya pindahkan ke panci rebus dan tutup kaca supaya lebih cepat meresapnya bumbunya dan lunak dagingnya. Nah, ini dia, sudah matang dan siap disajikan dan siap disantap panas-panas. Oke, sekian video
saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment akun YouTube saya. See you next time. Bye.